Salam keluarga Malaysia. Perbuatan pihak tidak bertanggungjawab memalsukan sijil vaksinasi diharap dapat dihukum dengan hukuman berat. Perkara itu ditegaskan pengerusi MCA Terengganu Chu Serbun, yang menyifatkan perkara berkenaan merupakan isu yang serius dan hukuman berat perlu dikenakan bagi melindungi masyarakat. Menurutnya, penahanan 6 individu bagi membantu siasatan berhubung penipuan sijil vaksinasi COVID-19 dikendalikan seorang doktor swasta di Marang, Terengganu itu menunjukkan masalah ini bukannya isu terpencil, tetapi satu masalah yang wajar dipandang serius oleh semua pihak. Malah, ia memberikan imej buruk terhadap kredibiliti institusi perubatan dan profesion kedoktoran di negara ini. Tindakan pemalsuan sijil vaksinasi ini amat tidak bertanggungjawab dan juga tidak adil kepada mereka yang betul-betul tidak boleh menerima vaksin atas sebab kesihatan. Kumpulan ini masih belum dilindungi sepenuhnya, dan mereka bergantung kepada imuniti kelompok untuk mengelakkan dijangkiti COVID-19, katanya dalam kenyataan media, hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.